Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Manuk Kebun. Kali ini Manuk Kebun punya momongan baru nih. Warnanya putih. Kira-kira burung apa ya kawan-kawan? Ya benar sekali, ya ini burung puter. Puter putih mata merah kawan-kawan. Jadi kan sudah punya perkutut, punya tekukur, belum lengkap jika belum punya burung puter. Nah ini kemarin Manuk Kebun nyari-nyari burung puter, hasilnya dapat puter putih mata merah yang masih muda ini kawan-kawan ya. Nah ini puter putih mata merah, ini jantan anak tunggal ya kawan-kawan, diambil dari peternak ya sekitar desa sendiri kawan-kawan. Nah ini burung puter mata merah koleksi Manuk Kebun. Ya ini makannya saya kasih jagung kawan-kawan ya. Untuk burung puter ini sendiri sudah berumur pulang lebih 4 bulan kawan-kawan ya, baru belajar bunyi. Nah gimana sih caranya membedakan puter jantan dan betina kawan-kawan ya? Ya bisa kita lihat, coba kita ambil. Nah ini kawan-kawan, ini matanya merah kawan-kawan ya. Ini pertama kita lihat ini. Nah ini sangat rapat sekali, ini berarti jantan kawan-kawan ya, sangat rapat, tidak ada kantung telur, berarti jantan. Supitannya rapat kawan-kawan ya, supit udangnya rapat, kakinya besar, kakinya besar kawan-kawan ya. Nah ini paruhnya juga besar. Nah, kepalanya besar juga. Nah ini proporsional tubuhnya besar ya. Nah ini puter jantan ya, ya bisa kita lihat ya. Ini kalau mata merah gini ya kawan-kawan, itu tadi puter Manuk Kebun kawan-kawan ya. Ini saya dapat seharga 30.000 kawan-kawan ya. Puter merah ini saya dapat seharga 30.000. Nah gimana sih harga puter merah di daerah kawan-kawan? Ini kalau saya sendiri dibeli di tetangga seharga 30.000. Nah untuk harga kawan-kawan bisa kasih kolom di komentar kawan-kawan ya, kasih komen berapa harga puter mata merah putih mulus di daerah kawan-kawan ya. Sekian kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya channel Manuk Kebun. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.